Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi semua para penonton YouTube channel saya. Saya Dr. Mazli bin Malik, Menteri Pendidikan Malaysia bersama anda di ruang YouTube ini bersedia untuk melayan segala soalan, interaksi yang anda berikan terhadap video-video yang anda telah saksikan. Dan saya berharap supaya ini menjadi wahana untuk kita saling berhubung setiap minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekalinya, saya ingin mengucapkan berjuta-juta ucapan terima kasih kepada Dr. Mazli Malik selaku Menteri Pendidikan Malaysia kerana sudi dan prihatin untuk memberikan saya sumbangan melalui bantuan beliau. Lebih banyak orang yang cakna dengan keadaan saya semasa saya. Jadi buat masa sekarang, saya masih lagi menunggu keputusan daripada UPU Online dan saya amat berharap supaya saya dapat dimasukkan dalam Universiti UIA untuk saya menyambung pelajaran dalam bidang medik. Jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada UIA sendiri kerana sudi turun padang ke rumah saya untuk menjenguk saya dan memberikan sumbangan untuk kami semua, keluarga. Jadi saya juga nak ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak sumbangan kepada saya sama ada dari material dan juga mental. Jadi sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Adik Abdul Manap. Pakcik dan juga rakan-rakan pakcik di Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa perhatin terhadap golongan yang kurang kemampuan tetapi mempunyai potensi untuk maju seperti Adik Abdul Manap. Inilah sebahagian daripada apa yang kami boleh lakukan. Kami telah diberikan tanggungjawab dan ini merupakan penunaian janji kami kepada rakyat Malaysia. Adik Abdul Manap merupakan orang yang bertuah, mempunyai otak yang pandai, mempunyai jiwa yang besar dan pakcik harap supaya Adik Abdul Manap dapat berjaya di dalam pelajaran, di dalam akademik dan juga dalam kehidupan. Pakcik juga berharap bagi adik-adik lain seperti Adik Abdul Manap, jikalau ingin berjaya tetapi agak kurang kemampuan, agar dapat tampil dan boleh kita bantu. Pakcik yakin ramai di luar sana yang mampu untuk berjaya tetapi mereka mungkin kurang kemampuan dari segi kewangan. Dan insya-Allah pada kali ini Kementerian Pendidikan Malaysia menawarkan laluan khas untuk golongan yang kurang kemampuan ataupun dikenali sebagai golongan B40 agar mereka dapat masuk ke universiti dan dapat belajar dan mendapat pendidikan berkualiti di universiti. Bagi Adik Abdul Manap, pakcik doakan selamat masuk Universiti Islam Antarabangsa dan jadilah yang terbaik. Hai Mitra, saya telah baca respon daripada Mitra. Saya gembira Mitra sangat happy dan sangat teruja dengan respon saya kepada Mitra. Teruskan mengikuti YouTube channel saya dan kongsikan kepada rakan-rakan Mitra yang lain ya. Syahid, I'm very proud of you, your sister and your friends. They are the real superheroes of this nation. They have done great, they keep doing it great and we are all for you. Kementerian Pendidikan Malaysia akan sentiasa memberikan galakan dan juga penghargaan terhadap adiwira-adiwira seperti kakak Syahid dan juga rakan-rakannya. Teruskan perjuangan bersama kita bangunkan Malaysia. Kepada para penonton YouTube channel ini, hantarkan lebih banyak komen, hantarkan lebih banyak soalan agar kita dapat terus berinteraksi melalui laman ini, melalui YouTube channel ini. Saya yakin banyak informasi yang boleh dikongsikan dengan anda sekalian dan anda juga banyak informasi yang boleh dikongsikan dengan kami di Kementerian Pendidikan Malaysia. Hantarkan. Like, like, like.